Oke, teman-teman, selamat sore. Kali ini kita mau tes dan review ya. Ini kita ada portable baritone mic 12AL ya. Jadi 12AL ini 12 in portable baritone yang paling murah, teman-teman. Harganya ini nggak nyampe 2 juta. Sudah dapat 12 in dengan body seperti ini, teman-teman ya. Ini ada handle di atas dan ini ada juga troli ya, ada trolinya. Terus untuk fitur ini sudah MP3, Bluetooth, USB komplit. Suaranya kencang juga. Ini untuk wattnya 100 watt ya, 100 watt. Ini suaranya. Tampilan depan seperti ini. Ada lubang udara, tweeter, speaker 12 in. Harganya 2 juta kurang dikit. Untuk beratnya cukupan. Beratnya cukupan ya, enggak terlalu berat-berat banget. Untuk fitur ini sedikit kita jelaskan, teman-teman. Untuk bagian atas ini ada soket USB, SD card, ini display USB, mode ini bisa line in. Ada Bluetooth, ada MP3, ini tidak ada radio. Aux inputnya RCA. Untuk aux output tidak ada ya, karena ini fitur paling simple. Di sini ada volume, bass, treble, mic volume, echo. Jadi kalau untuk tipe ini tone mic-nya tidak ada ya, cuma ada mic volume sama echo. Mic priority, mic input 1, mic 2, kabel. Ini untuk 12 volt baterai eksternal. Untuk charge tinggal colokkan ke sini. Untuk mic wireless seperti ini, teman-teman. Untuk mic wirelessnya ya, bahannya plastik. Ini lebih enteng, teman-teman. Bahannya enteng. Tes suaranya seperti ini. Tes 1 2 3, halo halo halo. Ekonya delay, ya, kita tes. Cek cek, halo, tes 1 2 3, dicoba, halo halo, cek dicoba, tes 1 2 3. Oke ya, jadi untuk echo-nya delay, efeknya delay ya. Dua mic-nya dapat dua. Tidak ada antena wireless di sini ya, untuk 12 AL. Ya, ini seperti ini, teman-teman. Untuk harganya 1,9. Untuk yang berminat bisa japri atau nanti link pembelian kita taruh di deskripsi ya. Ya, ini simpel sekali untuk menu-menunya. Dan beratnya ini enggak terlalu berat banget. Untuk musik kan sudah kencang. Bassnya cukup empuk, teman-teman ya. Untuk yang berminat monggo bisa kontak WA atau langsung cek di deskripsi untuk link pembelian. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.